Mikroskop stereo Motik SMZ 161 trinokuler. Bisa dipasang kamera di sini. Ini sedang melakukan pengamatan nyamuk Aedes aegypti. Kita lihat ya. Ini di langsung ke perbesaran maksimumnya. Perbesaran maksimumnya bisa hingga 45 kali. Nyamuknya masih hidup. Ini direkam menggunakan kamera handphone. Langsung di shoot ke eyepiece-nya ya. Nggak pakai adapter atau penghubung. Jadi ini dipegang. Kita coba mainin ini ya, magnifikasinya. Agak susah soalnya enggak, ini zoom optical. Terus ini untuk pengatur fokus. Nah, ini zoom optical. Ini masih bisa dipasang lensa tambahan ya, kalau mau bisa ditambah lensa tambahan. Lampunya ini LED. LED ada dua lampu ya. Light source-nya ada bawah, ada atas. Ini light source-nya bawah, lampu yang bersumber dari bawah. Terus ini lampu yang bersumber dari atas. Dari atas ya. Dari atas dimatiin. Nah, ini dari bawah.